Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar menggunakan software Adobe Photoshop CS6 ini. Jadi tampilan awal atau defaultnya dari Adobe Photoshop CS6 dan seperti ini. Kurang lebihnya dengan Adobe Photoshop yang di bawahnya 5,5, 5, plus 4, plus 3 itu hampir sama semua di sini. Tentunya juga bersama, shortcutnya juga bersama di sini. Ya. Di sini itu ada apa ini? Untuk move tool. Ya, nanti sampai ke bawah. Untuk membuat suatu file atau lembar kerja baru, kita bisa pilih file, ya, new, sini. Di sini bisa kita pilih apa? Paper, ya, international paper di sini. Kita gunakan A3 atau A4. Kalau kita untuk membuat poster, gunakan A3 di sini. Bisa nanti sentimeter atau inch atau milimeter, bahasa bisanya sentimeter. Terus resolution di sini, semakin besar resolusi yang kita berikan semakin bagus. Cuman di sini kita lihat lagi, semakin besar pula akan semakin berat. Ya, kita standarkan aja. Kalau saya di sini biasanya menggunakan 150. Ya. Warna untuk defaultnya di Adobe Photoshop CS6 dan ke bawah itu untuk Adobe Photoshop semuanya itu adalah RGB. Ya, sudah oke di sini. Di sini setiap kali kalau kita mau mengerjakan atau membuat suatu desain, usahakan dalam layer ini mikron ini kita duplikat, bisa dengan cara kita ya, kita drag masukkan ke sini. Ini adalah layer, ya, create a new layer di sini. Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi misalkan ini untuk menduplikat dulu sebelum kita melakukan suatu aktivitas mengedit. Terus untuk mengganti warna, warna di sini, warna yang ada dalam ini. Nah, kita ganti dulu warnanya di sini. Kita klik, kita pilih warna yang kita inginkan. Kuning, oke. Di sini kita bisa menggunakan paint bucket atau key. Kita klik jadi, atau shortcutnya kita ganti warna yang paling bawah merah. Itu shortcutnya adalah kita kalau kontrol del itu warna yang ada di dalam sini, yang dalamnya ini kotak yang ada di dalam warna merah. Control del. Tapi kalau kita Alt del adalah warna yang di atas. Itu shortcutnya. Ya, di sini bisa kita. Oke ya. Jadi untuk merubah warna layar atau state dari caranya bisa menggunakan Alt del atau Control del. Terima kasih telah belajar bersama dengan kita. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.